Halo teman-teman, balik lagi di Calon Musisi Official. Nah, kali ini sikat mbak. Nah, kali ini kita mau nge-review gitar Semic nih, Semic NST100. Ini salah satu Semic keluaran baru, salah satu idola Semic sekarang lah, karena dia berani ngasih harga dengan kualitas yang bagus. Nah, untuk gitar ini ada beberapa sedikit perbedaan, karena pickupnya sudah di upgrade. Kalau tos misal bawaannya hanya pakai pickup Semic biasa, kalau tos misal sekarang tuh sudah pakai Duncan Design humbucker single ya, seri HB Duncan Design yang biasanya lu dapet kalau contoh simpelnya di Squire seri-seri tinggi, misal tuh Squire Vintage Modified, beberapa pickupnya dia sudah pakai dan ke desain yang seri begini tuh. Nah ini lu dapat satu set tuh humbucker single 5 way switch, 1 tune, 2 volume, terus 2 point pivot nih bridge nya dan blocknya tuh wah asik banget tuh sadelnya, kayak sadel-sadel mahal ya. Nah, di sisi lain juga trainernya, tuning machine-nya itu sudah upgrade locking tuner. Cuma minusnya satu nih, satu nggak ada locking-nya. Jadi dia hanya berfungsi seperti dryer biasa. Nggak bisa di-lock tuh. Kalau yang lain tuh bisa. Ini made in Indonesia tahun 2011. Apalagi yang ngedesain ini SGW, for your information ya, SGW ini adalah salah satu yang ngedesain-desain produk andalan dari Semic. Begitu, warnanya juga putih nih, lucu banget. Yoi, harganya berapa masih jualnya mbak? Ini harganya pas di 2 juta, lu hanya cukup bayar 2 juta, waduh lu sudah dapet gitar upgrade ya? Iya, sekece ini, apalagi soalnya tadi lu udah dengerin tuh si Bang Gondrong mainin lagu yang terdalam tuh, wah asik banget lah pokoknya. Lu mau mainin ngerok dapet, lu mau mainin manfaatin single coilnya juga, pickupnya juga nampol, nendang. Jadi ya, dapet banget lah. Kalau mau order di mana mbak? Langsung ke deskripsi aja tuh. Ini cek deskripsi banyak. Ya. Oke. Oke, thank you mbak.